Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kenyataan itu, maka Bupati Sujiman Merta Dirja Gandra Subrata itu mengusulkan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar ibu kota Kabupaten Banyumas bisa dipindahkan ke Purwokerto. Nah, rupa-rupanya usulan itu diterima, sehingga ketika Residen Banyumas Van Hulst mengumumkan bahwa ibu kota Kabupaten Banyumas akan dipindahkan ke Purwokerto, sehingga pada waktu itu Bupati Sujiman juga mengusulkan agar Pendapa Si Panji bisa dipindahkan ke Purwokerto. Nah, rupanya Bupati Sujiman ini telah menyuruh ya para ahli bangunan ya, Belanda agar mereka itu mengecek bangunan pendopo Kabupaten Purwokerto. Nah, ternyata hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli Belanda itu menunjukkan bahwa pendopo Kabupaten Purwokerto tidak akan bisa bertahan lama, bahkan ya, bisa sewaktu-waktu pendopo itu runtuh atau roboh ya. Karena ternyata bahwa kayu-kayu sebagai penopang, tiang-tiang sebagai penopang bangunan itu telah diketahui banyak yang katakanlah dimakan isinya, jadi banyak yang sudah kropos. Nah, dalam tradisi Jawa, membangun rumah, membangun pendapa memang harus menggunakan bahan-bahan bangunan yang berkualitas. Artinya, bahan bangunan itu harus, ya kalau itu kayu, itu harus ditebang pada musim tertentu. Kalau bukan musimnya, maka kemungkinan besar kayu-kayu itu akan bisa kropos ya, dimakan rayap. Nah, sehingga bangunan itu kemudian tidak bisa bertahan lama. Nah, rupanya ketika tahun 1832 ya, Kota Banyumas Kota Purwokerto dibangun, maka rupanya pusat pemerintahannya yaitu Pendopo Kabupaten Purwokerto itu tidak menggunakan, ya mungkin karena dibangun secara tergesa-gesa, maka bangunannya itu sudah menunjukkan banyak yang keropos. Jadi ahli Belanda itu mengatakan sewaktu-waktu bangunan itu bisa roboh ya, karena tidak akan mampu menahan berat atau beban dari bangunan itu. Nah, sehingga kemudian ya, Bupati Sujiman mengusulkan agar Pendapa Si Panji di Banyumas dibongkar dan dipindahkan ke Purwokerto. Nah, rupanya usulan itu pun disetujui. Nah, sehingga kemudian pendapa itu dibongkar. Nah, tetapi satu hal yang mengejutkan, ketika pendapa itu dibongkar, ternyata semua bahan bangunan, terutama kayu-kayunya, masih dalam keadaan yang sangat baik. Artinya belum ada yang keropos. Nah, sehingga orang bisa menyatakan bahwa pendapa Kabupaten Banyumas atau Pendapa Si Panji itu adalah bangunan yang
memang berkualitas tinggi. Bahkan ketika Blabur Banyumas atau banjir Banyumas tahun 1861, tepatnya pada tanggal 21 sampai 23 Februari, maka bangunan pendapat si Panji ini tidak roboh ketika diterjang banjir besar itu. Bahkan masyarakat atau penduduk yang menyelamatkan diri dengan naik ke atap pendopo itu, mereka merasakan bahwa seolah-olah pendapa si Panji itu terapung-apung di atas air. Artinya, pendapa itu lepas dari fondasinya. Nah, sehingga kemudian ketika air bah itu surut, maka mereka merasakan bahwa pendapa si Panji itu telah kembali kepada posisi semula. Jadi tidak mengalami roboh ketika diterjang banjir, tenggelam atau ditenggelamkan oleh banjir, tapi pendapa itu masih tetap berdiri kokoh pada pondasinya. Nah, sampai pada tahun 1937, pendapa itu dipindahkan ke Purwokerto, tentu saja melalui jembatan Sungai Serayu di Banyumas dengan menggunakan gerobak sapi. Jadi peristiwa legendaris yang mengatakan bahwa Soko Guru pendapa si Panji, terutama yang satu itu yang berada di sebelah barat laut, menurut cerita mitosnya itu tidak melalui Sungai Serayu atau tidak menyeberangi Sungai Serayu. Itu adalah cerita omong kosong atau orang pada alur zaman sekarang ya bisa dikatakan hoax ya. Jadi yang benar, semua tiang atau saka guru pendapa si Panji termasuk tiang-tiang penyangga yang lain itu dimasukkan ke dalam gerobak sapi. Tentu saja gerobak sapinya pasti lebih dari satu karena juga membawa ya, kayu-kayu seperti apa, reng misalnya, kayu-kayu yang kecil gitu kan, dan juga dengan apa, gentengnya gitu ya. Jadi gentengnya pun diangkut ke Purwokerto, jadi semuanya menggunakan gerobak sapi. Nah, kalau tidak menyeberang, kita bertanya-tanya menggunakan moda transportasi apa? Karena pada waktu itu kalau menggunakan gerobak, maka tiang atau saka guru yang barat laut itu akan sampai ke Purwokerto mungkin sampai berbulan-bulan. Nah, itu cerita itu adalah cerita yang ngoyoworo, bukan peristiwa sejarah yang sesungguhnya. Dan itu tidak digotong ya. Jadi pendapa si Panji itu, soko gurunya itu tidak digotong. Maaf itu ya. Itu rekonstruksi penggotongan pendapa si Panji, apalagi oleh Bupati Banyumas, itu merupakan peristiwa yang super aneh. Jadi yang kalau itu pun digotong atau dipindahkan ke gerobak itu tentu saja bukan bupatinya yang mengangkat, tetapi adalah para ahli arsitektur bupati yang semuanya adalah pegawai Masjid Banyumas. Jadi tidak mungkin bupati itu menggotong tiang atau saka guru gitu ya. Itu suatu rekonstruksi yang berlebih-lebihan. Jadi yang benar memang dimasukkan kepada gerobak sapi, dan kemudian gerobak sapi itu didorong ya, kemudian melalui jembatan Sungai Serayu di Banyumas menuju ke Purwokerto.
itulah yang peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.